Allah selaku zat yang maha kuasa sangatlah menganjurkan setiap hambanya untuk berdoa, meminta, dan menjamin adanya balasan yang akan Allah hadirkan atas doa yang disampaikan setiap hambanya. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa setiap doa akan Allah hadirkan, akan Allah ijabah segala yang diminta dari. Lalu sekarang bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa suatu doa yang kita panjatkan, suatu doa yang kita doakan kepada Allah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengabulkan setiap doa hambanya. Ciri-ciri doa terkabul atau dikabulkan oleh Allah adalah ketika berdoa hati merasa takut, kulit bergetar, mata mengeluarkan air mata, sebagaimana diterangkan dalam kata, engkau mengetahui ketika doamu dijabah oleh Tuhan Azza wa Jalla. Ia menjawab, jawab laki-laki itu. Mereka bertanya lagi, bagaimana kau bisa tahu kalau doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Laki ahli ibadah menjawab, ketika hatimu merasa takut, kulitku bergetar, kedua mata mengeluarkan menangis dan merinding, terkadang juga tubuh merasa gemetar. Terlindungi dan hati menjadi tenang setelahnya, dan juga tubuh seperti menggigil serta munculnya rasa kesemangatan dalam hati dan tampak adanya rasa takut, seakan-akan seperti baru saja dicabut darinya suatu beban yang sangat berat. Ki sang pendoa maupun dalam bentuk kebahagiaan yang lain. Sesuatu yang baik menurut seorang hamba belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sementara dialah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam. Asa ayyakun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.